rasanya ketua DPR yang memimpin rapat. Tapi dalam evaluasi kemarin hasil notulensi bahwa itu perlu dievaluasi tuh pekerjaan itu, karena pekerjaannya nggak bagus, buruk kualitasnya. Kalau itu masih tenggang waktu tanggung jawabnya si kontraktor, maka kontraktor harus segera memperbaiki karena masih ada dana yang ditahan, yaitu dana perawatan di dinas.